Assalamualaikum dulur, selamat datang kembali di my channel. Oke, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara membagikan dua layar handphone dan menjalankan dua aplikasi sekaligus di handphone Android. Kita hanya membutuhkan satu aplikasi. Oke, langsung kita buka di Play Store. Di dalam pencarian kita ketik aja split screen. Oke, kita langsung buka. Kita pilih yang paling atas, guys. Tampilannya kayak gini, guys. Gini, guys. Oke deh, kita langsung buka. Kamu aktifkan, guys, split screen-nya. Terus pilih ikhtiar untuk tahan lama tombol yang dipakai. Oke deh, kita langsung coba. Kita coba buka YouTube. Terus kita pilih video apa yang ingin kita putar. Oke deh, kita contoh Via Valen ini, guys. Salah apa aku? Setan apa yang merasukimu? Oke, lewati. Terus kita pilih ikhtiar tadi, guys, yang tanda kotak. Kita pencet tahan lama untuk memunculkan splitnya. Oke, nah ini, guys, kita pilih WhatsApp untuk menjalankan dua aplikasi. Ya, sudah muncul, guys. Udah muncul, langsung kita bisa menjalankan dua aplikasi sekaligus, guys. Oke, kita perlebar dulu, guys. Aku percaya kamu. Oke, kita matikan, guys, lagu itu, guys. Lagu bisa kena kopi tobruk, guys. Ini, guys, nikmati backsound ini aja, guys. Ini bisa untuk menjalankan dua aplikasi, guys. Kalau kita banyak pulsa atau lagi ngandel WiFi, bisa aja, guys, pakai langsung dua aplikasi, guys. Belajar dari Sultan, guys, biar jadi orang hebat. Oke, guys, gimana, lancar kan untuk menjalankan dua aplikasi dan dua layar di handphone Android? Gimana? Lumayan, guys. Oke, jangan lupa bantuannya, guys, tombol subscribe, guys. Oke, semoga berguna, guys. Wassalam.